Okay, kita nak pergi review untuk korang yang peminat-peminat kereta old school. Ini saya dengan kawan saya. Tapi dia malu nak masuk video, so kita tak nak tunjuk muka dia. Tak apa, tapi hari ni kawan saya dia nak bawa kita pergi review kereta-kereta lama. Untuk korang yang peminat old school, korang boleh follow video ni sampai habis. Assalamualaikum. Hari ni kita dah sampai kat tempat kawan saya. Dia bawa jumpa kawan dia. Sini banyak kereta-kereta lama. Kalau korang boleh tengok dekat belakang saya ni. So kita akan cerita satu persatu kereta-kereta yang abang ni ada. Okay, jom. Okay, kat sebelah saya ni nama abang apa? Ganesh. Nama Ganesh, umur abang? 34. Okay. Okey bang, dekat belakang kita ni model apa bang? Ini B2 on Muko. Wagon. Depan ni model apa bang? Wagon B2 on Muko ni. Dia tahun berapa bang? Ini saya rasa tahun 76. Okay bang, apa yang abang nak cerita yang orang perlu tahu untuk wagon ni? Wagon macam ni, kita biasa kereta lama dia orang ingat tak selesa. Tapi paling selesa kereta lama. Kita mana-mana pun, ini wagon tu dia memang selesa. Lagipun nampak shock sikit kalau kita bawa memanglah kereta lama kalau kita bawa shock sikit. Lepas tu kita cuma buat untuk hobi saja. Macam so, kereta ni bang, abang beli atau orang ke macam mana? Beli dekat orang. Kira ni owner dah ke apa bang? Ini owner ketiga. Ini owner ketiga. So, masa kita beli, kereta memang tak ada macam ni. Kita memang beli standard. So, kita hantar pergi ke tempat buat yang body sikit-sikit. Lepas tu, kita buat tambah yang barang yang macam krom-krom ni untuk kita ubah suai. Dia sekarang kita cuma memang kita punya style tu barang-barang yang kita cari tu memang rare punya barang. Lagipun kita paling suka yang barang yang klasik ni. Okay bang, macam kereta ni ramai tak abang jumpa orang yang masih lagi pakai kereta ni? Maksudnya condition dia yang memang cantik lah. Ya, yeah, ramai. Abang pernah jumpa tak? Pernah. Pasal kereta ni dia tahan lama. So kita pergi yang tempat yang hulu-hulu tu memang dia orang banyak nak pakai. Sebab kita cerita daripada tepi ni. Yang ni abang buat sendiri ke yang sini? Ya, kita buat custom macam ketuk lah. Buat sendiri. Tapi kita buat dekat lain tempat. So dia punya standard tu bukan macam ni. Kita tak potong ke apa, kita cuma ketuk saja. Okay. Macam rim ni standard dia abang? Tak, bukan. Kita tukar rim ni. Depan 8 JJ, belakang 10 JJ.
Oh, dia jantan betina. Ah, jantan betina. Oh. Kita tengok saiz tayar dia. 195, 65, 15 rim. 15. Ni rim ni apa nama dia, bang? Yeah. Ada nama dia? Tak. Ada. Ah, old school lah. Okey. Kita tengok daripada belakang dia. Okay, bang, ni kira kereta abang punya kereta projek ah. Ya, yeah, kereta projek. So apa yang abang nak buat lagi projek untuk kereta ni? Lagi kita projek nak tambah akan datang. Bumper. Lagi dia punya exhaust, dalam seat, lagi dia punya tepi, dia punya cover semua kena balut. Lepas tu pintu, pintu semua kena tukar lah. Pasal sekarang kita, kenapa kita stop? Pasal lockdown ni, pasal kita stop. Ada so, belum start lagi. Belum start lagi. Semua sudah stop. Temporary kita tak bikin apa-apa lah. Macam ni, abang baru ambil ke apa kereta ni? Sudah lama. Oh, sudah lama? Sudah lama. Cuma pasal ini semua adik-beradik. Semua adik-beradik. Cuma abang tak dapat nak buat sebab PKP lah. PKP. Kita stop lah. Boleh tengok dalam? Boleh. Okey, kita ada dalam. Okey bang, boleh abang cerita sikit dari segi interior dalam? Okey bang, daripada dalam, cuba abang cerita sikit apa yang abang nak buat lagi untuk belah dalam ni. Bahagian dalam ni kita kena buat yang carpet. Lagi ni dashboard kena balut balik. Lagi steering tu kita sudah ada. Steering kena tukar. So seat pun kita kena tukar. Barang semua sudah ada. Cuma kita belum pasang apa-apa. Lagi yang barang-barang yang tu housing getah dia susah mau dapat. So itu semua kita kena cari balik. So sudah dapat baru kita settle yang dalamnya. Lagi atas balut kena balik. Biasa abang ambil barang afkat ke atau beli baru ke macam mana? Tak, kadang-kadang kita pergi cari dekat kedai yang potong kereta. Kadang-kadang kita cari dekat spare part. Atau kita cari dekat online lah. Senang dapat bang kalau barang-barang kereta wagon? Tak, susah. Kira senang dapat lagi lah. Boleh. Kita boleh cari lagi lah. So, okay. Barang yang apa kita boleh dapat, kita beli saja. Okay. Kira seat semua ni masih lagi original dia lagi bang? Original lagi. Ni dia dalam dia. Ni banyak lagi kerja bang nak kena buat kereta ni. Banyak lagi. Okey bang, dari segi enjin dia, apa projek akan datang abang akan buat ke enjin dia? Kita sekarang enjin kita semua sudah buka balik. So kita cuma nak ada yang barang yang kena welding. Lagi enjin dia kena servis pasal dia punya valve seal semua dah bocor. So kita buat balik yang abang buat sendiri ke macam mana tak. Ni nanti? Ada abang. Oh, ada hantar kat orang. Pasal ni kita, enjin ni CC dia berapa bang? Dia 1.2. Oh, 1.2. Dia gearbox dia berapa slim? Berapa dia speed? 5 speed. Oh, 5 speed. Dulu dia 4 speed. Kita sudah upgrade 5 speed. Okey. Okay bang, ada apa-apa lagi yang abang nak kongsi untuk orang yang rasa-rasa dia orang minat dengan model ni? Abang, apa pendapat abang untuk orang yang nak beli kereta ni? Pendapat saya tu, kalau kereta macam ni kita memang kereta lama tu kita pakai yang untuk sesuai untuk semua. So tak ada kacau lah, kita jalan jauh pun boleh. Lagi baik kalau kita beli yang baru, lagi baik kita beli yang ini. Tak payah bayar apa-apa ansuran ke apa. Kita cuma itu duit kita boleh pakai untuk dia punya repair. So boleh shock sikit lah, itu saja. Kita punya fikiran semua, kereta lama kita dulu sampai sekarang memang suka. Okay bang, lepas tu kalau orang nak beli kan, agak-agak apa yang dia orang kena standby biasanya untuk kereta-kereta lama ni?
Sebelum kita beli apa yang diorang kena, diorang kira ilmu lah apa yang diorang perlu tahu untuk diorang beli. Kalau benda basic kan. Basic dia cuma kita nak tahu pasal enjin lah. Lepas tu pasal body kita tak penting. Enjin yang paling penting. Pasal ini kereta lama kita senang boleh belajar. Dia orang basic sudah tahu dia punya hal yang penting. Kereta lama boleh pakai. Macam abang dah berapa lama abang main kereta lama? Kalau ikut daripada mula-mula dulu sampai sekarang. Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. 10 tahun. Abang sendiri abang pakai model apa bang? Saya sendiri pakai B3 Onwo. B3 Onwo. Masa abang pernah tak tukar selain daripada mula pakai kereta tu, sebelum ni pernah pakai kereta lain? Toyota 800. Kira kereta abang yang sekarang ni kereta yang keberapa? Kereta yang kedua. Kedua lah. Lepas tu kereta abang yang lama tu, abang jual ke apa? Sudah jual. Sudah jual. Pasal. Okay, tu serba sedikit perkongsian untuk model B2O. Tapi kereta ni masih lagi dalam projek. Kereta ni cuma tersangkut sikit projek sebab PKP. So kita akan review lagi next kereta. Okay, jom. Okay, assalamualaikum. Kalau korang suka dengan video tadi, korang boleh share saya punya video, like saya punya video dan tekan button subscribe. Kalau ada salah silap daripada saya, saya minta maaf. Dan korang boleh nantikan video yang akan datang untuk part 2, sambungan daripada video ni. Assalamualaikum.